Nyarolan sipro di atu ule meah lon lake bakam lingka. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Suci Nusrina Nabila. Saya berasal dari SD Negeri Ujonga. Teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang orang pahlawan wanita Aceh yang bernama Cut Nyadin. Sore ini, Nyadin sedang duduk di rumahnya sendirian sambil berdoa untuk keselamatan suaminya tercinta, yaitu Teku Umar, teman-teman. Cut Nyadin terkejut. Tiba-tiba seseorang masuk dan mengabarkan kepada dirinya bahwa panglota rombongnya sedang menunggu di luar. Cut Nyadin segera keluar dan ia terkejut karena tidak melihat sosok suaminya berada di dalam rombongan tersebut. Terdiam dan tak sanggup berkata-kata. Kerongkongannya pun bagai tersumbat. Akhirnya Pang Laut berkata, "Sabarlah dan tabahkan hati Din. Umar telah syahid sebagai pahlawan tanah air. Janganlah Tuan bimbang, karena jenazah Teku Umar telah kami bawa ke tempat yang jauh. Tak ada satu kapal pun yang dapat mengganggunya." Mendengar penuturan dari Pang Laut, hati Cut Nyadin terasa begitu sedih. Setelah mendengar kabar buka tersebut, tiba-tiba seperti ada satu kekuatan yang mendorong Cut Nyadin. Cut Nyadin berkata, "Wahai Pang Laut, aku tahu engkau dan suamiku seperti kulit dan daging. Aku tahu bagaimana kesetiaanmu pada suamiku. Dan aku tahu pasti kabar akan terus mencari-cari kita. Selama aku masih hidup dan memiliki kekuatan, perang gerilya ini akan kita teruskan. Mari berjuang untuk agama, bangsa dan Aceh. Allahu Akbar." Cut Nyadin bergerilya, teman-teman, melawan Belanda. Ia memimpin perang Sabeh dengan semangat yang berapi-api, dengan tujuan hanya satu, yaitu mengusir KP dari tanah Aceh. Semua harta bendanya habis ia korbankan untuk membiayai perang. Namun sayang, teman-teman, banyak sekali para pejuang yang mulai menyerah karena KP-KP Belanda mengancam keluarga mereka. Meskipun begitu, Cut Nyadin bersama pahlawan lainnya tetap bersemangat dan pantang menyerah. Mereka bersembunyi di hutan-hutan. Hutan yang begitu sunyi. Apabila malam tiba, suara burung hantu yang terdengar. "Kuk, kuk, kuk." Apabila para kapal Belanda berpatroli di hutan, maka rombongan Cut Nyadin secara diam-diam menyerang pasukan Belanda tanpa ketahuan siapa pelakunya. Teman-teman, kondisi Cut Nyadin di dalam hutan begitu sengsara. Kondisinya semakin melemah karena adanya makanan. Ditambah lagi penyakit encok serta mata yang mulai rabun. Dengan hati, Panglima berkata, "Apa kita menyerah saja, Din? Melihat kondisi dan situasi kita yang seperti ini." Alantang, Cut Nyadin menjawab, "Apa takut terhadap kape? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan perbuatan hina itu pada diriku." Teman-teman, pada tanggal 6 November 1905, pasukan Belanda berangkat menangkap Cut Nyadin dengan petunjuk dari Pang Laut. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Rombongan Cut Nyadin langsung berlari dan hilang di hutan belantara. Pasukan Belanda pun mengejar mereka. Dalam waktu setengah jam, Cut Nyadin berhasil ditangkap.
Saat tertangkap, Junyadin mengangkat tangannya dan menangis, lalu berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, inikah nasibku, inikah akhir perjuanganku. Dalam bulan puasa, aku diserahkan ke tangan kabeh." Junyadin mengambil rencor tangan kanannya dan hendak ditusuk ke jantungnya. Jenderal Belanda pun berkata, "Hei, apa yang ingin engkau lakukan?" Dengan lantang, Junyadin menjawab, "Jangan kau sentuh kulitku, wahai kabeh. Jangan kau pegang aku, najis." Melihat itu, Pang Laut mendekat dan memegang tangan Junyadin. "Jangan takut, Tuan. Tak seorang pun yang berani berbuat jahat kepadamu. Mereka akan memperlakukan Tuanku." Junyadin berkata, "Hei, berani-beraninya kau sentuh kulitku. Tak aku sangka kau pengkhianat, Pang Laut. Tega-teganya kau." Mendengar tertangkapnya Junyadin, masyarakat Aceh menanti akan kepulangan beliau. Teman-teman, ternyata omongan orang itu sampai juga ke telinga Jenderal Belanda. Ia khawatir semangat perang ia akan bangkit lagi apabila Junyadin masih ada di tangan masyarakat Aceh. Lalu ia memutuskan untuk membuang Junyadin ke pulau. Jenderal itu sama sekali tidak mendengar nasihat dari rekan-rekannya. Hingga akhirnya Junyadin diasingkan ke Semedang, tepatnya di Jawa Barat, sampai akhir hayatnya. Kubu Junyadin hana di Aceh, rakyat dipepeh dengan imata. Kubu Junyadin nang rose Medang, Belanda buang utano Jawa. Lagi Junyadin patut takut, pahlawan inang Aceh pusaka. Darah Junyadin mentong membentang, di tanah rincong di istimewa, di tanah rincong di istimewa. Begitulah ceritanya, teman-teman. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.